Barcelona dalam pembicaraan lanjutan untuk rekrut Cesar Azpilicueta. Barcelona dikabarkan sedang dalam pembicaraan lanjut untuk merekrut bintang Chelsea Cesar Azpilicueta dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Cesar Azpilicueta sudah berada di klub Barca sejak tahun 2012 dan telah memenangkan 2 gelar Premier League serta Liga Champions, Piala FA, dan 2 trofi Liga Euro selama waktunya di Stamford Bridge. Pemain internasional Spanyol itu sudah bermain sebanyak 9 kali di bawah arahan Thomas Tuchel pada musim ini di Premier League dan mengemban ban kapten klub saat ini. Namun kontrak pemain yang berusia 32 tahun tersebut akan habis pada musim panas tahun depan dan dia boleh menandatangani perjanjian prakontrak dengan klub asing mulai 1 Januari mendatang. Dan menurut El Nacional, Barcelona kini tengah dalam pembicaraan lanjutan untuk memboyong Azpilicueta ke Spanyol 11 tahun setelah ia meninggalkan Osasu untuk hijrah ke Prancis bergabung dengan Marseille. Dalam laporan yang sama juga dikatakan bahwa transfer tersebut atas permintaan manajer anyar mereka yakni Xavi Hernandez. Dengan presiden klub Joan Laporta juga memberikan lampu hijau dikarenakan langkah itu tak membutuhkan biaya, sehingga raksasa Spanyol tersebut bisa memfokuskan dana mereka pada pemain serang. Pemilik Chelsea Roman Abramovich sudah menganggap Cesar Azpilicueta sebagai salah satu pemain penting dalam sejarah klub dan dikabarkan bakal mempersiapkan perpisahan megah ketika dia pergi. Di Barcelona sendiri, Azpilicueta akan menjadi pengganti bek veteran yakni Dani Alves. Kontrak pemain yang berusia 38 tahun itu di Camp Nou akan habis pada akhir musim ini. Thiago Silva layak dapat kontrak baru di Chelsea. Mantan gelandang serang Chelsea Joko menilai Thiago Silva layak mendapatkan segeran kontrak anyar dari manajemen The Blues. Thiago Silva, ujar Joko, mampu beradaptasi dengan sangat baik dalam gaya permainan yang diusung oleh Thomas Tuchel di Stamford Bridge. Bek tengah asal Brasil itu, terakhir kali menandatangani kontrak anyar bersama dengan The Blues pada awal Juni 2021 silam. Ex-bek tengah AC Milan itu mendapatkan perpanjangan kontrak selama setahun dari manajemen klub asal London Barat tersebut. Adapun hal tersebut tak terlepas dari performa apik Silva pada musim debutnya memperkuat Chelsea. Ia direkrut dengan status free transfer pada awal musim lalu usai dilepas Paris Saint-Germain. Thiago Silva tampil di 34 laga dan menyumbangkan 2 gol di semua ajang pada musim lalu. Bek tengah yang berusia 37 tahun tersebut berhasil mengantarkan Chelsea ke singgasana juara Liga Champions dan partai final Piala FA pada musim lalu. Kendati sempat mengalami cedera, Thiago Silva terbukti masih bisa diandalkan karena dipercaya mengawal lini belakang The Blues. Mantan kapten AC Milan itu menjadi salah satu opsi utama buat pelatih Thomas Tuchel di jantung pertahanan Chelsea selain Antonio Rudiger. Di pentas Liga Premier Inggris pada musim ini, Silva tercatat hanya absen 3 kali laga dari 15 partai yang telah dilakoni oleh The Blues. Bahkan di laga terakhir, Silva mampu menyumbang 1 gol, tepatnya saat Chelsea dibekap oleh West Ham United 3-2 pada akhir pekan lalu. Dengan menilik performa Silva, dalam nyaris 1,5 musim memperkuat Chelsea, Joko pun menilai mantan bek tengah Fluminense itu layak diganjar kontrak anyar. Buat saya tak ada alasan buat manajemen Chelsea untuk tidak memperpanjang kontrak Silva, setidaknya selama setahun lagi. Selama ini, dia telah tampil luar biasa, ujar Joko kepada BT Sport, Senin 6 Desember 2021. Secara khusus, mantan pemain yang memperkuat Chelsea dari tahun 2003 hingga 2010 itu menyebutkan, Silva tidak memiliki kesulitan untuk bisa memaksimalkan gaya permainan yang diusung oleh Thomas Tuchel di Chelsea. Di tangan Thomas Tuchel, Chelsea diketahui kerap tampil dengan formasi 3 back dan mengandalkan 2 back sayap di masing-masing sisi lapangan. Saat diturunkan di posisi back tengah dalam formasi 3 back, ditambah dengan adanya 2 back sayap, dia memiliki begitu banyak opsi dalam melakukan operan. Dengan kemampuan operan panjangnya, dia terlihat begitu sesuai dengan gaya permainan ini, kata eks penggawa timnas Inggris tersebut. Siapa pemain paling impresif di bulan November? Situs Chelsea telah memilih 5 pemain dengan penampilan paling impresif di bulan November dan butuh bantuan Anda untuk memilih yang terbaik.
itu adalah bulan yang baik bagi The Blues saat mempertahankan posisi di puncak klasemen Liga Primer sambil memastikan juga lolos ke fase gugur Liga Champions dengan kemenangan 4-0 yang mengesankan atas raksasa Italia yakni Juventus. Jadi, siapa pemain yang bermain paling impresif di bulan November? Ruben Loftus-Cheek bersinar di Swedia. Pada laga Liga Champions pertamanya selama 6 tahun, Ruben Loftus-Cheek tampil luar biasa dalam kemenangan 1-0 kami di Malmo saat ia mendominasi lini tengah dengan pergerakan yang elegan, kecepatannya, dan umpan yang tajam. Ngolo Kanté bermain luar biasa melawan Leicester. Ngolo Kanté mengejutkan mantan klubnya Leicester dengan serangan brilian saat ia berlari tanpa halangan sejauh 30 meter sebelum melepaskan tembakan kaki kiri yang menajubkan melewati Kasper Schmeichel dalam kemenangan 3-0 kami. Thiago Silva memutar balik hasil. Dia mungkin berusia 37 tahun, tetapi Thiago Silva menunjukkan bahwa dia memiliki kelincahan untuk menempatkan posisi dengan baik saat dia menghasilkan gerakan akrobatik yang menajubkan untuk menggagalkan peluang Alvaro Morata dalam kemenangan kami melawan Juventus. James mengejutkan Juventus. Reece James mengemas gol kelimanya musim ini dengan penuh gaya melawan Juventus, mengumpan bola ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan keras dari sudut sempit yang mengarah ke sudut jauh gawang. Jorginho menembus kesalahannya melawan Manchester United. Setelah kesalahannya yang tak biasa dan membuat Man United memimpin di bridge, Jorginho menembusnya dengan tenang untuk mengalahkan David De Gea dengan eksekusi penaltinya yang khas untuk menyamakan skor.